Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR, bukan hanya presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua praksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Kau, Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral, saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral Dua Arif. Dari ujung barat Pulau Jawa, kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI, Kasat, tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kau adu domba TNI. Kami seluruh prajurit Kodim 0623 Cilegon sakit hati. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka. Ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini? Ya, kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin gak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita? Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf, untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR, bukan hanya presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua praksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya yakinkan tidak ada prajurit yang tidak satu komando. Dari pusat sampai dengan di lapangan semuanya satu komando. Apabila bahasa disharmoni, itu berarti ada unsur pimpinan di lapangan yang menggerakkan pasukan secara liar tanpa komando dari pusat, dalam hal ini Panglima TNI. Anda dapat lihat sendiri, di seluruh wilayah Indonesia semuanya masih dalam satu komando, di bawah komando Panglima TNI secara hierarkis turun ke bawah sampai dengan level komandan kodim. Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala hal itu diterima berbeda ABC, ya itu terserah bagaimana yang menyikapi, tapi saya tetap
melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Tapi hubungan Bapak dengan Pak Dudung maksudnya baik-baik saja kan Pak? Atau memang ada hal-hal yang tidak sama, mungkin tidak sependapat? Ya, dari saya tidak ada. Karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini. Jadi nggak ada yang kemudian berjalan berbeda. Tapi terkait anak Pak Dudung disebutkan tidak lolos AKMIL itu bagaimana Pak? Sekarang sudah masuk. Sekarang sudah masuk, jadi bagian dari mereka yang diterima. Kalau dari Bapak kan tadi katanya baik-baik aja, tapi kalau dari Pak Dudung emang ada sensitivitas sendiri ke Bapak atau gimana sih Pak? Ah, itu ditanyakan langsung saja. Kalau Pak Andika merasanya baik-baik saja ya Pak? Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan, jadi nggak ada yang berbeda dan nggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita. Dudung dengan Panglima TNI, tanggapan Bapak, terima kasih. Kalau saya, makanya saya kadang-kadang ya, kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanyanya yang enggak jelas saja gitu loh. Ya, saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun. Apa perintah Panglima TNI, kayak kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP, itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi. Saya sebagai pimpinan Angkatan Darat, saya cek kesiapannya sejauh mana. Karena nanti akan digunakan oleh Panglima TNI di mana? Di Papua. Kita menyiapkan, kita membina, kita melatih. Sejauh mana kesiapan itu? Nanti akan dipakai oleh Panglima nanti di sana. Karena Panglima sebagai pengguna. Ya, karena beberapa kali ditunda, saya cek dulu kesiapannya. Latihannya bagaimana? Kesiapan materialnya bagaimana? Itu kita siapkan. Itu lebih penting kalau menurut saya. Kau, Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral Nua Arif. Dari ujung barat Pulau Jawa, kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI, Kasat, tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kau adu domba TNI. Kami seluruh prajurit Kodim 0623 Cilegon sakit hati. Saya Dandim 0623 Cilegon bersama seluruh prajurit, seluruh PNS, keluarga besar Kodim 0623 Cilegon tidak terima ucapanmu. Kami di sini dari unsur paling rendah sampai paling tinggi, unsur-unsur TNI, kami di sini kompak dan solid. Jangan kau ganggu-ganggu kami. Jangan kau rusak lagi dengan omonganmu itu. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka.